Dimasukin kan batunya tadi saya kan bisa langsung. Bukannya biasanya es batu dicampurin gitu, misi. Cendol. Wah. Dawet enggak, Bang? Ini bos siapa? Kenapa? Di sini enggak. Nyak buka, Mbak. Enggak usah banyak tanya, makan aja. Yuk, kalau ada sausnya ya. Yes. Maaf, maaf. Nom-nom. Ini apa nih? Oke. Okay. Ini cendol masih ada lagi ya di situ satu. Oh, mau. Ibu. Udah satu. Dari Fight Trick. Apa nih, Bang? Happy juga, happy. Happy banget. Happy banget. Indah, happy banget. Ini ya? Yang ditanyakan dulu, Bang. Lo happy gak, Sunyi? Happy. Bohong deh. Yang itu ya, yang penutupannya juga kece banget ya. Yang apa, peringkat bench. Coba besok bandingin sama London. Nanti dia bisa sama London. Ya. Semuanya kenalin, ini Mita, kayaknya Yudi. Ya, juga semuanya kenalin. Ini Snow, perkenalkan ini Mita. Coy, kata kok enak, channelnya enak, coy. Enak, coy. Cendol, kata kok enak, enak, channelnya coy. Enak, channelnya coy. Cuy, enak cuy. Banyak gula. Iya, kena gula. Apa sih dia? Kan aku bilang, cendol enak, cendol enak. Kata kok ini sama kansol enak. Terus dia berdiri, ya deh aku ambil. Sopetnya. Tuh mukanya tuh yang sopetnya. Dari malah hari gue ambil nih, tuh udah gue ambil. Taruh lah. Ya. Ini sebenarnya masalahnya ini kalau orang bawa bos kanan masing-masing masalahnya itu semua berusaha. Udah tahu kan? Grup ini yang cendol sehari itu kan. Pokoknya lu makan aja enak. Oh itu. Enak-enak banget ya, kalau untung. Rasanya kayak cendol sehat apa-apa tuh enggak? Aku enggak tahu Indah yang beli. Oh. Indah beli. Cobain aja. Kok aku nanti bikin. Coba deh nanti. Mana rendang hati yang dibikin? Serius? Mana rendang hati yang dibikin? Vlog hari ya? Iya. Kita netes dari laut. Hari happy, Ri? Happy? Nggak, ini baru dari rendang hati itu. Sayang, kamu happy buat buka di sini? Happy, ramai banget. Orang suka cendol kita. Iya, cuma bisa bawa cendol. Ini aku makan cendol. Cobain dong, Kak. Enak gak cendolnya? Enak banget. Marah. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Wow, wow, wow. Haji. Ini udah ambil cendol lu. Udah, enak kali. Bohong. Belum, Nes. Ini cepat ambil cendol. Ini adalah tim kerjanya Hakor. Dulu waktu kita buka puasa tidak sepadat ini. Sekarang kayaknya udah terlalu padat ya. Buka puasa udah sangat-sangat padat sekali. Tim kita semua sekarang semua. Acara habis ini adalah home team pas. Siapa yang resign? Tapi enggak, bukan. Ada tim dan pacar. Iya, ada tim dan pacar. Dan ada. Ada anaknya Bang Ari yuk. Enggak boleh. Teman-teman, ini adalah namanya Gitong. Dia biasa pakai kimono. Cuma hari ini dia pakai baju Hawaii. Aku tidak mengerti konsepnya dia itu. Oh, ini baju ini before ya? Before. Aku tadi kalau kok tumben lo enggak pakai kimono? Mau. Tapi cuman, dia takut diledekin lagi. Oh. Jangan. Jadi lu pinjemin ke gua ada kimono Zoro, ini lu pakai kimono Zoro di mana juga. Enggak. Dia baru bangun ya dia ya? Bangun. Terus yang konsep ditinggal di situ, katanya diambil besok pagi pas berangkat sekolah. Gak akan hilang sendal itu di situ. Besok pas berangkat sekolah ya biar. Jadi kan masih dibawa tenda-tenda di rumah. Soalnya rumahnya di atas tebing, jadi dia kalau turun gini. Iya. Serius bro, ada yang rumah di atas tebing itu, jadi turunnya berbatu batu begitu. Tapi anak-anak yang begitu. Bukan teras seri, gue yang ketemu. Iya.
juara 3, Bang. Iya. Baik, mana mau main kembang api? Kembang api. Ayo, let's go. Kembang api. Salah kata Mas Oli ini. Lo gue Michelin. Yo, Mas Oli. Yo. Dia dekat sepakur. Mau-mau aja dia sih. Oh, dia mau ngomong. Gemes kan kau sama aku kan? Gemes kau. Kembang api, kembang api. Jadi berat beban kehidupan. Ini namanya Tante Priska. Tante Priska, halo. Yang kadang-kadang hampir masuk penjara sih. Belum aja. Jangan dong. Tahun lalu mereka bakar dupa, ngomel. Kenapa kita bakar dupa bukan kembang api? Tahun ini bakar kembang api, ngomel lagi. Bau belerang. Yang merasa suami istri ikut, yang pacar ntar dulu. Oke. Okay. Apalagi yang belum pacar tuh. Aduh. Bukan cuma dia kan ada Prisco lo. Ada Prisco lo. Tapi oh, iya. Prisco ada? Oh berarti Naomi nggak boleh Naomi ya? Boleh kalau Naomi kan udah booking. Udah keluar. Kalau Naomi udah booking saja. Kalau yang udah booking gedung boleh. Wah ada Faras juga ya? Faras udah booking gedung belum? Udah booking gedung belum? Ya Allah. Ya. Udah gak tau mau ngapain. Baik ya, assalamualaikum. Oke, sekarang kita sudah selesai berbuka puasa bersama Hakot dan kita pulang ke rumah karena ada bayi dan mati. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berbuka puasa juga buat yang menjalankan puasa dan juga mari bersiap-siap untuk menyambut Lebaran Idul Fitri. Sekarang aku mau cari kado buat Bang Ari karena di hari ini ulang tahun. Let's go. Feeling-feeling aja ya, mudah-mudahan dia suka. Ini aku carinya kayaknya cari yang netral aja warnanya ya. Kalau cari yang jelek apa yang berwarna, takutnya doi enggak suka lagi. Ini ya? Apa ini ya?
bagusan ini apa? Oh ini. Sorry. Tapi dia warna ungu sih sudah ada tuh kemarin dia beli juga. Jangan warna ungu lagi kali ya. Tapi yang Sam sih ini semua leather semua ya? Ya, rata-rata leather kecuali ya. Ini dia karena maksimal itu dijual. Kalau tukar sepatu? Bisa. Gitu juga kan? Ya, pokoknya dia harganya itu yang setara sama yang lebih tinggi. Semoga suka nih karinya. Terima kasih kak. Semoga dia suka ya. Karena aku sebenarnya kalau masalah sepatu nggak paham apa yang dia suka. Karena dia punya selera sendiri. Kita balik dan kita kasih surprise dia. Bagaimana kah reaksinya dia? Kayaknya aku yang bakal kaget deh. Oke deh, sampai ketemu di rumah. Mari. Suka gak ya kira-kira? Kamu tau gak, aku tuh sebenarnya mau beli sepatu ini tau. Sumpah? Sumpah. Bohong. Sumpah. Demi Allah ini puasa, saya lagi puasa. Iya, aku beli Adidas ini. Oh my god, serius? Serius. Karena kan sepatuku tuh yang enak dibawa jalan-jalan tuh kemarin kan apa dibawa sama teman kan yang pas sepatunya basah itu. Terus aku tuh kepikiran kayak kemarin tuh mau cari sepatu harian karena kan kalau pakai sepatuku yang biasa untuk show itu kan apa namanya kayak agak berat terus beberapa kayak kurang nyaman gitu kalau dibawa jalan kan. Nah, terus? Sepatu jenis ini tuh yang memang paling enak dibawa jalan-jalan gitu. Terus kemarin kan ada satu sepatu kayak begini kan yang udah lama itu kan. Aku bawa kemana-mana terus apa kemarin teman datang ke sini sepatunya basah dibawalah kayak udahlah dia bawa aja sepatu yang itu kan karena dia perjalanan ke Bandung tuh kasian kalau basah-basah. Terus aku tuh kayak nggak punya sepatu harian kan nggak yang aku kayak aduh nggak punya sepatu harian akhirnya aku kan kemarin beli Converse satu kan yang aku bawa ke Sumba itu kan ya itu enak sih bawa harian tapi masih terngiang-ngiang sepatu Adidas yang aku bawa sama teman tuh kayak ah kayaknya saya harus punya lagi yang kayak gitu. Terus dibelikan sama dia. Tadi pagi dia nanya-nanya kayak, kamu mau hadiah apa sih? Kayak, gak usah lah gitu. Padahal itu di ujung lidah kayak, minta sepatu kali ya, tapi gak usah. Terus dibelikan sama dia, terima kasih saya. Sesuai dengan harapanmu gak? Sesuai dengan harapanku, ada desain kayak gini yang saya lagi cari. Ini enak banget dibawa jalan yang kayak begini. Yes. Terima kasih ya Nona, terima kasih banget. Tau kan, tadi aku udah bingung di tempat sepatu, aku udah bingung antara aku mau pilih yang krem atau yang biru ini. Terus aku pikir kayak kalau yang krem itu gak terlalu bukan style-nya Bang Ari tuh, aku tahu tuh bahan-bahan style-mu warnanya tuh warna-warnamu tuh. Iya, warna-warna krem kan, terus bahannya bukan yang biasa kamu pakai tuh sepatunya yang Nike. Nah kali ini aku bilang udah pakai ini aja yang biasa bahan-bahannya sepatunya Bang Ari nih, udahlah aku beli aja dengan deg-degan takut dia gak suka. Ternyata suka banget, aku tuh suka yang modelnya klasik-klasik kayak gini garis-garis gitu. Tapi warna biru pun. Emang aku suka. Suka kayak gitu. Mentang-mentang saya beli kan tuh. Pasti kau bilang suka. Tapi nanti pas sudah selesai ini. Kenapa udah pakai? Kenapa harus biru sih? Enggak lah. Wow. Aku suka serius. Serius. Aku suka sekali. Memang sudah pimpikan sepatu ini. Kayak kemarin temanku dia bawa sepatu gitu. Ku ikhlas. Tapi kayak aku harus ganti gitu. Karena nggak ada sepatu yang nyaman. Akhirnya aku memberikanmu di ulang tahun kamu. Happy birthday, Melo. Kaget tidak dia bawa sepatu ini? Itu. Orang kayak kalau kamu nggak beliin juga itu kayak sebelum pulang ke Sulawesi kayaknya saya harus beli sepatu yang ini. Beli yang apa? Mantap. Istriku memang terbaik. Ya udah saya ganti nih kalau aku tadi. Hadiah atau apa sih? Nanti matikan dulu video untuk saya ganti. Enggak deng. Happy birthday. Senang lah. Aku udah deg-degan nih. Jam 1 tadi aku masih di mall tuh sayang. Masih di mall.
Terus kamu udah nelfon kayaknya, karena kamu udah di rumah. Lagi. Kamu tuh maunya impianmu itu aku pulang, iya. Surprise, sayang, udah beliin kamu hadiah. Tahu-tahu dia duluan pulang. Pasti dia pergi beli sesuatu. Dari pagi soalnya dia tanya, kamu mau apa sayang, kamu mau apa? Gak pengen apa-apa. Iya, gak mau pengen apa-apa, tapi boleh sih sepatu. Makasih ya, Nana. Let's run up to the house where the sun shines.